Ladies and gentlemen, my name is Billy. What's up to me? Time. Halo Sobat 7, bersama saya di sini Billy Beatbox. Banyak yang bilang kalau belajar beatbox itu susah. Ya relatif sih, tapi kita bahas dan kupas tuntas di Sabtu Midtime Round 7. Beatbox adalah seni meniru bunyi yang muncul dari komunitas hip-hop di akhir 70-an dan di awal 80-an. Namun seni beatbox sendiri roots-nya atau akarnya itu sebenarnya berasal dari manusia hidup dari zaman dulu meniru bunyi apa saja. Cuman termin atau kata beatbox sendiri itu muncul di komunitas hip-hop di Amerika akhir tahun 70 dan awal tahun 80-an. Perkembangan beatbox di Indonesia itu dipengaruhi, meskipun beatbox sendiri dia lahir di Amerika, tapi paling banyak itu dipengaruhi oleh teman-teman beatboxer dari komunitas di Eropa malahan. Karena seiring era digital, banyak teman-teman beatboxer dari Eropa mengupload video mereka di YouTube waktu awal munculnya di Indonesia 2005-2006, itu membuat saya sendiri dan beberapa teman belajar tutorial dari situ. Tapi juga sebelum tahun 2006 itu, sudah ada teman-teman dari komunitas hip-hop R&B di Indonesia zaman-zamannya Iwake, itu jauh sebelum saya masih SD. Itu sudah melakukan beatbox. Mereka mendapat banyak informasi dari cuman kaset atau CD waktu itu. Dari situlah muncul komunitas yang saya dirikan bersama teman saya Tito Fade to Black. Nama komunitasnya Indo Beatbox. Awalnya berjumlah 20-an orang dari Friendster, kemudian pindah ke Facebook, di Twitter dan Instagram. Kemudian kita ke YouTube juga sampai sekarang, dan komunitasnya adalah komunitas paling besar di seluruh dunia, karena ya orang Indonesia suka nongkrong dan anak-anak muda, ya kita satu hobi, sama hobi suka beatbox, kita kumpul, kita bikin komunitas di kotanya masing-masing. Ada event teman-teman dari kota A ke kota B, kita battle juga lebih banyak, ya menambah pertemanan. Sebenarnya beatbox itu tidak ada genre atau jenisnya, karena beatbox itu seumpama alat musik, jadi instrumen, cuman dia organik, instrumen organik. Seumpama seperti drum set, jadi karena saya memainkan beat seperti drum. Kita kan kalau misalnya acara 17 Agustusan di satu panggung atau di panggung mana saja ada satu drum, itu dipakai oleh semua genre. Jadi sebisa mungkin seorang beatboxer, dia harus memposisikan dirinya sebagai instrumen itu sendiri. Jadi dia sendiri adalah instrumennya, instrumen organik. Lebih baik lagi kalau kita bisa memainkan semua jenis genre. Jadi misalnya saya backgroundnya reggae atau pop, terus kemudian begitu saya sampai di satu komunitas atau bertemu teman yang baru, oh ini ternyata suka jazz, ini suka underground, ternyata suka drum and bass, dubstep, ya mau nggak mau saya mesti belajar itu, karena aransemen dari semua genre itu beda-beda dan menambah wawasan kita untuk bermain beatbox. Jadi jawaban saya jelas bahwa beatbox itu adalah instrumen, bukan genre atau jenis, tapi bisa memainkan semua genre dan jenis musik. Ada sejak saya kecil ya, jadi keluarga saya memang suka semua seni vokal, karena saya diajarin mama sama ibu saya buat nyanyi paduan suara dan vokal grup.
Kebetulan waktu itu saya dikasih satu kaset lagu akapela. Nah di situ kan ada musik cuma dari mulut, tapi ada bunyi perkusinya. Jadi musik mulut tapi kok bunyinya kayak perkusi. Nah dari situ mulai muncul, saya mesti cari tahu ini segala macam. Tapi kemudian begitu saya pindah ke Jakarta, sebelumnya saya di Papua, saya pindah ke Jakarta, saya bertemu dengan komunitas akapela, saya diajarin. Sebelum saya belajar beatbox sendiri. Terus kemudian saya nonton salah satu acara TV swasta membahas tentang talent-talent yang unik, salah satunya adalah beatboxer. Di situ adalah video pertama kali saya nonton, videonya Fate SFX dari Inggris. Dia beatboxer juga dari Inggris. Jadi saya belajar beatbox pertama kali, beatbox terinspirasi dari Fate SFX dan juara pertama kompetisi beatbox dunia, Joel Turner dari Australia. Sebenarnya rata-rata kalau sudah beatbox atau jadi beatboxer, kita dari bangun sampai tidur tuh pasti udah nge-beatbox, jadi udah dengan sendirinya. Tapi untuk teman-teman Sobat 7 yang mau dan baru belajar beatbox, bisa coba dengan cara seperti menggelembungkan pipi pertama kali, seperti begini. Terus kemudian bibirnya bisa dikeluarin atau dimasukkan kembali. Terus bisa, karena beatbox itu bukan cuma main suara drum yang produksinya dari bibir, kita juga main nada, bisa coba teknik bernyanyi seperti yang diberi atau disarankan oleh penyanyi-penyanyi profesional. Bisa cari aja di YouTube atau di video di YouTube-nya Trans7 juga pasti banyak tuh cara bernyanyi yang baik. Tapi untuk beatbox lebih banyak pakai otot mulut, jadi otot bibir, terus kemudian tenggorokan itu bisa dilatih dengan cara memainkan otot-otot di sekitar pipi dan juga bibir. Untuk teknik-teknik tertentu, seperti misalnya saya spesialisnya itu namanya suara throat bass atau bass di dalam tenggorokan, bunyinya seperti suara dabur Doraemon, misalnya kayak baling-baling bambu. Nah ini suara ini memang agak-agak susah dan butuh latihan sangat panjang untuk bisa membunyikannya. Itu biasanya saya pakai kata-kata untuk memicu suara getaran dari bunyi di tenggorokan itu dengan huruf dangding dung deng dong. Jadi dangding dung deng dong, dangding dung deng dong, dangding dung deng dong. Suara eng-nya itu untuk menggetarkan pita suara jadi seperti suara dabur Doraemon atau yang di teknik beatbox dibilang throat bass atau bass tenggorokan. Dang ding dong deng dong, deng ding 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 dang ding 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 ding. Bisa mainin nada sesuai yang kita tahu atau kita suka. Ada beberapa teknik dasar dari beatbox yang bisa Sobat 7 pelajari. Kalau untuk teman-teman beatboxer dari luar negeri yang ngomongnya pakai bahasa Inggris, mereka kalau kita temukan di sosial media itu pakai huruf B, T, dan K. Cuma kan pelafalannya bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu kan beda kan. B, C, sama K dengan B, T, K-nya Indonesia. Jadi saya cari cara paling mudah dengan huruf B, T, K itu, tapi harus B itu suara bass drum, terus kemudian T itu hi-hat drum, dan K itu snare drum. Jadi B kalau di Indonesia cari huruf yang paling mendekati, bisa B atau bu atau pu, pu. Yang penting ada hentakan supaya powernya itu keluar dan masuk ke dalam membran mikrofon. Jadi B, bu, pu, 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 pu. Satu teknik dilatih terus-menerus supaya bisa memperlancar speednya jadi cepat atau speednya jadi lambat. Jadi itu untuk kick drum. Terus kemudian ada hi-hat drum, kalau bahasa Inggrisnya T,
bahasa Indonesia pakai C. 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 Itu hi-hat drum. Terus kemudian snare drum K. 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 Nah, itu tiga bunyi dasar dari beatbox. Kick drum, hi-hat drum, dan snare drum. Tapi bunyi ketiga bunyi ini ada banyak macam. Jadi tergantung dari genre atau bunyi tersebut diedit atau di mixing sampai bunyinya jadi beda dari bunyi awalnya. Misalnya kayak kick drum bisa dari... Akhir bisa... Terus kemudian tadi snare K. Ada snare klasik. Ada snare... Terus dan banyak macam bunyi lainnya. Jadi dari tiga bunyi tadi bisa dikembangkan bunyi tersebut. Alat instrumen yang dibutuhkan seorang beatboxer itu seperti sudah saya jelaskan bahwa beatbox itu adalah instrumen itu sendiri, cuman dia instrumen organik. Kemudian beatbox itu butuh alat-alat tertentu untuk membuat dia jadi didengar oleh banyak orang. Misalnya kayak di panggung kan bisa dengar sampai di belakang, atau di mana saja dia mau perform. Misalnya kayak mikrofon, terus kemudian mikrofon dan perangkat sound systemnya. Terus kemudian ada loop station. Loop station belakangan banyak digandrungi sama beatboxer-beatboxer di seluruh dunia. Itu adalah salah satu alat yang dipakai merekam, kemudian memutar ulang bunyi yang direkam beatbox dan membuat satu aransemen musik. Itu durasinya bisa tidak terbatas tergantung dari perform, misalnya kayak battle berapa menit, atau dia bisa durasi perform untuk perform seorang beatboxer sendiri. Kalau makanan dan minuman sebenarnya nggak ada, tapi ketika kita mau perform sebaiknya kita tidak makan manis-manis terlalu banyak atau pedas-pedas terlalu banyak atau yang lainnya terlalu banyak, karena waktu kita perform itu kan nanti kadang-kadang produksi air liurnya kebanyakan malah bikin kita repot. Terus untuk tempat perform itu kayak indoor terus kemudian ber-AC itu sangat-sangat apa ya, berbahaya sih menurut saya, karena ketika kita inhale sama exhale udara waktu beatbox itu tiba-tiba tenggorokan kita jadi sangat kering, dan ada satu jeda kita mau membasahkan tenggorokan itu air ludah kita malah tidak jalan karena saking keringnya itu mengganggu banget. Kita bisa batuk di atas panggung. Itu sih cuman kondisi panggung perform dan makan minum atau aktivitas lain yang mengganggu performa seorang beatboxer. Menurut saya bisa, karena dari beatbox seperti teman Sobat 7 tahu sendiri, saya pernah jadi musik di Hitam Putih Trans 7, terus kemudian bisa mewakili Indonesia perform ke luar negeri, terus kemudian bisa menjuri kompetisi-kompetisi beatbox, juga perform di luar komunitas beatbox itu sangat sangat memungkinkan. Misalnya saya pernah perform di Java Jazz, terus kemudian ada Soul Nation, perform itu di luar komunitas beatbox yang juga mengundang seorang beatboxer baik dia sendiri solo atau dengan grup untuk perform bareng musisi di luar komunitas beatbox. Jadi sangat-sangat memungkinkan buat bisa berprestasi bukan cuma di komunitas beatbox saja, cuma nge-beatbox saja, tapi bisa berkarya di dunia musik atau dunia seni yang lainnya, kolaborasi gitu. Misalnya beatbox dengan pelukis, beatbox dengan main basket. Karena kalau ada musik tentu ada visualnya kan, ada audio, ada visual. Saya pernah kolaborasi dengan Mas Septian Dwi Cahyo.
Itu saya memainkan beatbox sebagai audio dan Mas Eten Dwi Cahyo memainkan pantomimnya sebagai visualnya. Jadi dari situ Sobat 7 bisa berpikir bahwa oh ya ternyata beatbox yang audio bisa dikolaborasikan dengan seni yang lain atau dengan apa saja. Wisdu Fiona. I've never seen a diamond in a flash. I caught my feet on wedding rings in the movies, and I'm not part of my address in a torn up town. Sobat 7 sudah mengerti kan tentang beatbox? Semoga yang sudah saya sampaikan bisa menjadi inspirasi buat Sobat 7 semua dan mulai melakukan beatbox saat ini juga. Sabtu, me, time, trans, do you?